Video kali ini saya akan melakukan stek batang kelengkeng. Kita pilih batang inggrisnya, lalu kita potong daunnya untuk memberi lembapan. Kita potong sedikit saja, jangan dipotong semuanya. Lakukan seperti ini. Setelah dipotong, karena ini terlalu panjang, maka kita potong sedikit. Setelah dipotong, kita runcingi dan rapiin ujungnya. Dan di kiri kanannya juga kita lukain seperti ini. Jangan terlalu dalam sampai ke kayunya. Lakukan seperti ini. Setelah itu kita lakukan yaitu pengolesan bawang merah. Tujuannya adalah untuk melakukan rangsangan akar. Lakukannya yaitu dengan cara dioleskan seperti ini. Oleskan semua sampai rata, sampai dia basah biar dia menyerap. Sampai dia basah semua, setelah itu kita diamkan beberapa menit untuk mengeringkannya. Kita siapkan dulu medianya, media yang terdiri dari tanah, pasir, kompos, dan skam. Setelah ini kering, barulah kita masukkan ke media itu dengan cara buat lubang menggunakan ranting di tengah media. Setelah itu kita masukkan, tancapkan seperti ini. Lalu medianya kita padatkan biar tetresnya tidak goyang. Setelah ini kita lakukan penyungkupan yaitu menggunakan plastik. Kita sungkup dengan menggunakan plastik. Setelah itu kita ikat dengan menggunakan karet. Dan beginilah jadinya.